Saat memasuki libur Natal Tahun Baru dan libur anak sekolah, sejumlah tempat di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Kawasan objek wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat masih menjadi destinasi favorit bagi pelancong untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga tercinta. Salah satunya tempat wisata yang mengusung konsep negeri fantasi. Libur Natal Tahun Baru dan libur anak sekolah, wisata tersebut mulai ramai dikunjungi oleh para pengunjung dari dalam kota maupun luar kota Bandung. Rangka mengisi waktu libur anak sekolah. Kenapa? Ya karena yang banyak wisata anak ini. Di Lembang ya? Ya. Seru, rame, bagus. Bagus. Nah. Protokolnya tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, sama jaga jarak aja. Luar biasa, animonya mulai nanjak. Karena memang kita tahu ya, kemarin pandemi membuat semuanya menjadi stop. Tapi dengan melihat pelonggaran dari pemerintah, terima kasih banget. Sehingga semua aktivitas bisa berjalan mulai normal. Bahkan pengunjung udah mulai menanjak lebih dari setengahnya. Untuk memasuki area wisata dengan tiket Rp30.000 tersebut, para pengunjung wajib sudah divaksin COVID-19. Untuk anak-anak yang belum divaksin wajib diawasi dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.